Meski Adiguna Sutowo telah menegaskan bahwa dirinya yang menabrak rumah miliknya yang dihuni Vika Dewayani, namun polisi tak percaya begitu saja. Apalagi setelah memeriksa sopir Adiguna yang bernama Daryono, didapat keterangan bahwa si penabrak rumah adalah Flo dan bukan Adiguna. Keterangan yang sama juga diberikan Hendrik, seorang karyawan Adiguna, yang juga menegaskan bahwa penabrak rumah Vika adalah Flo. Ironisnya, dari sang supir pula mengalir kisah tentang perjumpaan sang majikan dan si wanita di sebuah kafe sebelum kejadian penabrakan itu terjadi. Abang benar yang tahu aja. Sampai di depan rumah Vika di Momas, gue memerintahkan supir untuk buka pintu. Daryono keluar dan membuka pagar. Sewaktu pagar baru dibuka sebagian, terlihat Flo duduk di kursi supir dan diminta untuk bergeser. Namun tidak mau, bahkan menghidupkan mobil dan menabrak mobil Messi setelah sebelumnya menabrak pagar dan merusak Alphard dan Pumbo. Dari keterangan saksi tadi, polisi langsung memburu keberadaan Flo. Namun sayang, wanita ini belum ditemukan. Kemana sebenarnya Flo bersembunyi? Benarkah dia berada di Singapura seperti yang dituturkan Piyu beberapa waktu lalu? Tapi entah kenapa, Piyu memberi keterangan berbeda soal keberadaan Flo. Istri mas sendiri sekarang ada di mana, mas? Saya sendiri juga belum tahu pasti, yang pasti semua kondisinya, keadaannya, saya berharap semua baik. Kita lakukan pencarian ya, jadi sejak tadi malam tidak ditemukan, siang ini juga kita lakukan pelacakan, pencarian dimanapun berada, penyidik akan menjemputnya. Benar kasih nanti, istri mas tengok mas. Udah, mas, komentarnya dikit. Awas, jatuh. Gak ada komentar.